Operasi pasar yang dilakukan di 20 pasar se-Jabodetabek juga dilakukan di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Kegiatan ini pun mendapatkan antusias dari masyarakat karena kebutuhan pokok dengan harga miring. Antusias masyarakat dalam operasi pasar juga terlihat di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Pembeli pun terus berdatangan hingga beberapa kebutuhan pokok habis terjual dalam waktu 3 jam saja. Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk menstabilkan harga pasaran dari bahan pokok makanan juga harga daging. Sejauh ini pihak penyelenggara mengkonfirmasi bahwa belum ada protes dari pedagang di pasar terkait dengan operasi pasar. Pedagang pun tetap ramai dikunjungi oleh pembeli meskipun harganya lebih mahal.